melakukan pemantauan di pasar pagi. Beberapa kios tadi kita lihat dari kebutuhan pokok ada daging ayam, ada daging sapi, beras, dan beberapa komoditas cabai, bawang. Dan secara umum dari segi pasokan, yang penting dari pasokan, semuanya lancar, tidak ada hambatan. Dan insya Allah sampai nanti akhir lebaran sampai ke depan, saya kira pasokan tersedia. Sehingga dengan tersedianya pasokan, kami mengimbau kepada masyarakat tidak usah berbelanja berlebihan untuk sehari-hari, sesuai dengan kebutuhan pada hari atau dua hari saja. Alhamdulillah, setiap jenis yang kita lihat semuanya aman. Tadi juga kita di depan, kawan-kawan dari Dinas Kesehatan juga sudah mengetes tentang kandungan-kandungan kimia dari seluruh yang material yang dites, itu ternyata negatif, artinya aman. Harga-harga secara umum hampir bersaing ya dengan tadi di pasar pagi, karena mungkin di sini tempatnya agak berbeda, tapi kelihatannya beberapa juga tadi bahkan hampir sama. Berikutnya saya lakukan coba sampling menimbang barang yang sudah terpaket yang 1 kilo dan 1 kilo. Dan makanya menunjukkan kebenaran, jadi tidak ada pengurangan-pengurangan dari setiap paket. Artinya barang yang dijual sesuai dengan yang terdaftar.